Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video kali ini istimewa sikit. Saya nak tunjukkan apa yang saya dapat daripada Pejabat Pertanian Tapah, Perak. Baru-baru ini ada isi borang untuk permohonan secara online, maka saya pun turut isi. Kawan maklumkan, dan alhamdulillah ini hasil yang saya dapat minggu lepas, 2-3 hari lepas. 2-3 hari lepas Pejabat Pertanian Tapah telefon suruh ambil, datang ambil barang. Okey, alhamdulillah ini yang saya dapat. Ini boleh katakan unboxing lah untuk video kali ini. Pertama, ada buku manual tanaman program bumi hijau Jabatan Pertanian Negeri Perak 2020. Baik, ini adalah satu usaha yang baik untuk menggalakkan rakyat Negeri Perak menanam pokok. Baik, ini bekalan yang dapat, yang dibekalkan secara percuma, alhamdulillah. Antaranya inilah, baik, tanah organik, media tanaman sayur organik. Ini satu bag, satu kempit media tanaman sayur organik, kempit. Kemudian ini ada lagi ni, dalam ini ada ni pasu 10 inci kali 8 inci pasu. Dia ada cok, ada 5 biji pasu. Kemudian ada baja daun. Baja daun. Okey. Lagi ada, ni ada lagi. Ini cuka kayu untuk penghalau serangga, pemulih tanah dan penyubur pokok. Siap cara penggunaan sekali. Okey. Ni lagi. Ada lagi ini dalam plastik. Okey. Kita keluarkan. Okey. Ini ada baja NPK hijau 15 15 15. Siap cara penggunaan, 1 hingga 2 sudu kecil satu pasu. Okey, lagi. Ini baja MPK biru 12 12 12 17 2, untuk pembuah, untuk berbuah, baja berbuah. Ini benih kangkung berdaun lebar. Okey, ada banyak benih juga dapat. Okey, ini ada lagi benih. Ini apa ni? Bendi. Benih bendi jatuh pula. Ini benih betik. Ini benih sawi putih. Banyak-banyak ah. Alhamdulillah, rezeki bagus. Saya puji sangatlah Jabatan Pertanian. Ni cili merah benih. Ada lagi ini bayam hijau bulat. Okey, habis plastiknya kosonglah, habis. Okey, banyak juga dapat percuma. Ini cuka kayu. Okey, dia ada manual. Ini buku Jabatan Pertanian Negeri Perak. Ini buku panduannya. Bagus. Dia untuk menggalakkan rakyat Perak menanam. Dia dapat utusan daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak Darul Ridwan. Prakata. Exco Kerajaan Negeri Perak.
pengarah pertanian negeri Perak, panduan penanaman cili, nah, ini isi kandungannya, cili, panduan tanam bendi, tanam sawi, kangkung, betik, bayam. Ini package yang benih-benih yang dibagi tadi, benih yang dibagi tadi. Okay. Bagus, sangat bagus program pejabat pertanian Tapah negeri Perak. Okay. Ini yang saya nak kongsikan untuk hari ini. Sawi, cara tanam, kangkung, cara tanam, petik dan lain-lain. Okay, bagus. Terima kasih kepada pejabat pertanian Tapah yang merancang program yang sangat berfaedah ini untuk menggalakkan penduduk-penduduk daerah Tapah Bido menanam pokok. Okay. Program Bumi Hijau Jabatan Pertanian Negeri Perak. Alhamdulillah. Terima kasih pejabat pertanian negeri Perak ni, pejabat pertanian negeri Perak khususnya, amnya dan pejabat pertanian Tapah khususnya. Okey, terima kasih. Ini yang saya nak kongsikan untuk video kali ini. Salam pencinta tanaman.